Bro, lu kalau dengar kata Gorontalo, lu apa yang kebayang pertama kali? Gorontalo. Jauh. Jauh. Siap. Jauh. Enggak ada hal lain gitu? Apa ya? Anang. Anang. Anang Gorontalo. Anang, anang Insra Idol. Anang Hermansyah. Anang Hermansyah. Jember dia, Bu. Res. Hai. Lu kalau dengar kata Gorontalo, apa yang lu kepikiran pertama kali? Pantai. Pantai. Iya. Pantai apa? Soalnya di sana ada pantai yang terkenal tuh namanya Pulau Cinta. Oh iya, siap. Pengen banget ke sana. Siap, mahal, Bos. Saya saja yang orang Gorontalo belum pernah ke sana. Ya? Soalnya mahal sekali. Siap, terima kasih. Mam. Kalau dengar kata Gorontalo, apa yang kebayang pertama kali? Orangnya banyak apa namanya, banyak cakap the point. Apa? Banyak cakap gitu. Banyak cakap, banyak bicara gitu. Cerewet gitu dong. Rame pokoknya. Rame ya? Kalau orang Jawa pasti diam. Oh, siap, siap. Terima kasih. Pak. Yuk. Bapak kalau dengar kata Gorontalo, apa yang kebayang pertama kali? Gorontalo. Kulinernya. Kulinernya apa itu kalau tahu nanya? Setahu saya yang terkenal dari sana tuh ikan roh. Ikan. Siap. Yo, man. Mantul. Ini beneran. Eh, Bro. Lu kalau dengar kata Gorontalo, lu apa yang pertama kali lu bayang? Enggak ada sih. Enggak ada. Gua apa itu timur ya, kan yang gue tau kan timur kan beda Ambon beda, yeah. Bima beda, terus Papua beda, ya gue kayak pernah tahu beberapa tempat sih, cuma gue kayaknya nggak pernah lihat di TV tentang Gorontalo deh. Siap mantul, Bro. Sama-sama. Nice footage. Mbak, lu kalau dengar kata Gorontalo, apa yang pertama kali lu dibayangkan? Lu. Hal apa kek? Apa ya? Gue belum pernah ke Gorontalo sama sekali. Tapi lu gak ada dengar apa gitu, soal apanya gitu. Apapun yang lu pikirin. Apapun, gak ada. Kalau belakangan ini karena udah tahu bakpia apa? Saronde. Bakpia yang lepas. Ekstra. Nah, jadi gue ingetnya itu deh. Oke, siap. Makasih Mbak ya. Lu kalau dengar kata Gorontalo, lu apa yang kebayang pertama kali langsung? Gua enggak tahu sih Gorontalo di mana sih, soalnya sih. Aduh. Nice. Gua agak jelek tuh geografinya, enggak bohong gua. Kadang gua ingetnya Gorontalo di mana gitu guys. Anda kalau dengar kata Gorontalo, apa yang pertama kali kebayang? Pulau. Apa? Pulau. Pulau. Kemudian? Pulau. Jauh. Siap. Oh. Apa? Lu kalau denger kata Gorontalo, apa yang pertama kali lu bayangin lu? Seafood. 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 Nice. Oke. Mantap. Wih, kok? Kalau denger kata Gorontalo, apa yang kebayang pertama kali di pikiran? Gorontalo. Sulawesi. Uh-uh. Makanan ya. Makanannya apa? Makanannya apalah ya. Pokoknya ya. Makanannya kayak gimana sih? Gorontalo itu makanan. Belum pernah ke Gorontalo sih soalnya. Iya. Yeah. Tapi apa kalau dengar kata Gorontalo? Ikan ya sih. Ikan. Iya. Yeah. Mantul. Yeah. Okay. Ini habis nge-gym nih. Coba flex dong. Iyo. Mantul. Mas. Iya, Mas. Kalau Anda dengar kata Gorontalo, apa yang ada di bayangan Anda, Mas? Gorontalo. Iya. Kurik-kurik. Apa? Temen gue SMA tuh pantatnya sakit gatal gitu karena bak kurik-kurik. Kalau di Gorontalo. Katanya gitu. Bener. Salah ya. Bakudis namanya, bakudis. Bak kurik-kurik. Apalagi selain itu? Belum tahu, nggak tahu sih. Itu doang. Mantul. Nice footage kan?